Baik teman-teman, ini sudah ada piktal ya, akan kita kupas dulu ya, nanti aja drop for ya, drop for. Jadi ini akan kita sambung piktal dengan drop for. Ya, kita kupas terlebih dahulu ya, dengan drop fornya dulu boleh ya, putarnya dulu kita kupas. Ini core-nya cukup segini. Panjang mungkin nanti kita potong aja ya. Segini lah kita potong. Pasang sleeve-nya dulu ya teman-teman. Iya, jadi kita pasangin slip dulu. Ini agak besar untuk drop core ya. Oke, head slip. Oke. Kupas. Bersihkan dulu. Bisa sih pakai alkohol teman-teman. Ini bukan saya nggak pakai alkohol. Langsung aja. Kita potong dulu dengan spray ini ya, paper ya. Masih bagus, kita pasang aja di sini. Ini harus pas ya. Ini kita udah pas. Sekarang di pigtailnya, ya, pigtailnya kita kupas. Potong dulu paper, nah potong dulu kira-kira segini tuh. Thank you.
kelihatan, proses scraping dan lining. Nah, ini sudah mulai di press ya, dan hasilnya masih loss 0,2 dp, lumayan lah teman-teman ya, 0,02. Oke, sekarang kita proses heating ya, pemanasan. Buka dulu. Nah, ini hasilnya. Kita pasang sleeve-nya. Oke, cukup ya ini sampai sini. Oke, pas ini, pas banget. Pas banget sampai sini. Panasin dulu, panasin dulu teman-teman, tutup aja. Udah panas kayaknya. Lihat di sini. Kalau masih kurang, kita dua kali nggak apa-apa nih, kayaknya masih kurang kayaknya. Nah, lihat. Itu baru mulai kempes, tapi belum sampai panas. Nah, itu udah selesai. Bisa sekali lagi nih teman-teman ya, biar lebih kuat lagi. Kita ini yang pertama kurang panas. Ini kan lebih besar sleeve-nya ya, sleeve untuk drop core. Oke, kita dinginkan terlebih dahulu. Dia udah mulai kencang nih. Kita dinginkan. Biar dingin dulu teman-teman ya. Nah, ini udah dingin ya teman-teman ya, udah keras ya. Nah, ini juga udah mudah-mudahan ketarik, nggak apa-apa ya, cuma tetap ini kita pemasangannya jangan sampai lurus ya, agak diputar sedikit ya seperti ini ya, jadi di isolasi sebelah sininya. Oke ya, ini sudah selesai ya untuk penyambungan detail ya, dan dropper ya. Nah, kita fungsinya kita coba ya, kita kasih kabel bekas masalahnya. Ini tembus apa enggak di konektor ini ya teman-teman. Ini kita coba tes ya, menggunakan senter laser. Ini cuma
boleh, nggak ada masalah ya. Oke ya, mungkin ini contoh apa namanya pengujian atau pengetesan motion spacer jenis JW4109.